Pertandingan El Clasico antara Persib Bandung versus Persija Jakarta akhirnya dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 2-1. Pertandingan ini berjalan sangat menarik. Dari awal babak pertama, Persija maupun Persib saling jual beli serangan, sehingga membuat jantung berdebar bagi Boboto dan The Jackmania. Namun David da Silva bisa mencetak gol, yang membuat Persib Bandung unggul terlebih dahulu. Akan tetapi, beberapa menit berselang, akhirnya Persija Jakarta dapat menyamakan kedudukan lewat Mes Gajo, sehingga skor 1-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, Persija maupun Persib tetap konsisten memberikan permainan terbaik mereka. Namun, walau begitu, Persib Bandung mendapatkan hadiah penalti usai pemain dilanggar oleh pemain Persija Jakarta. Akhirnya David da Silva sebagai penendang berhasil membobol gawang Andri Tani yang membuat skor akhir 2-1. Seusai laga, Kapten Persija Jakarta Andri Tani buka suara, dirinya menyatakan sebuah keanehan. Karena menurut Andri Tani Ardiasa, duel pastinya akan jauh lebih menarik andai dipenuhi supporter Persib. Seperti di leg pertama, yaitu supporter Jakmania hadir mendukung Persija Jakarta. Mengenai teror, jika ada penonton, derby tetap derby, tanpa penonton atau dengan penonton, ucap Andri Tani Ardiasa. Selain itu, dirinya juga mengakui kehebatan Persib Bandung di laga ini. Ia mengatakan Persib di atas Persija, karena dari segi klasemen Persib Bandung berada di peringkat kedua dengan meraih 51 poin, dan Persija Jakarta berada di peringkat ke-10 dengan meraih 35 poin. Tentunya, sikap respect Andri Tani ini membuat Rejaldi Yanusa kagum.